Luyu karena data nu dicangking ku pihak administrasi tur operasional RSHS, sanajan kapasitas ruang ICU turta tempat perawatan isolasi geus ditambahan, jumlah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung masih rea. Eta hal teh utamana karandapan di rohang ICU. Direktur Administrasi dan Operasional RSHS Bandung, Dr. Gigi Muhammad Kamaruzaman ngebrehkeun, disaprak poe Kemis 14 Januari 2021, pihak RSHS nambahan kapasitas rohangan, nyeta di ICU tina 12 jadi 40 tempat sare, sarta dina rohangan perawatan isolasi COVID-19 tina 144 jadi 238 tempat sare. Tapi tepi ka ayeuna, jumlah pasien anu dirawat di ICU masih kawilang rea, nyaeta 84,58%. Ari jumlah pasien anu dirawat di rohang isolasi nitih 41,67%. Sejak Kamis 14 Januari 2021 telah terjadi peningkatan kapasitas ruangan, baik di ruangan ICU maupun di ruang isolasi perawatan. Untuk ruang ICU COVID sendiri bertambah 28 tempat tidur, dari 12 tempat tidur menjadi 40 tempat tidur. Untuk ruang perawatan isolasi COVID sendiri terjadi peningkatan dari 144 menjadi 238 tempat tidur, jadi ada penambahan 94 tempat tidur. Dengan tingkat hunian untuk ruang ICU COVID 84,58% bornya, sedangkan untuk isolasi bornya 41,67%. Tapi kayeuna opat rohangan anu digunakeun keur ngarawat pasien di ICU RSHS nyaeta RIKK Kemuning, HCU Kemuning, GICU 2 sarta Kemuning Hiji. Ari ancokeuneun rohang isolasi kapasing kana genep rohangan perawatan nyaeta Kemuning 2 tepi ka 5 kana jeung Asmawati. Budi Hartati, Bandung TV.